Polres Metro Jakarta Pusat Sektor Kemayoran, silaturahmi dan koordinasi kepada Muspika dengan kelembagaan masyarakat dalam kemantapan Kamtipmas menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah tingkat Kecamatan Kemayoran di Aula Kantor Kecamatan Lantai 3 Jalan Sedang 3. Turut dihadiri juga oleh para lurah sekecamatan Kemayoran, Kasium Ibda Sugeng, Panit Intel Ibda Heri, para Babin Kamtipmas Sepolsek Kemayoran, para Babinsa Sekoramil Kemayoran, Kasatpol PP Kecamatan Kemayoran, para Ketua RW Sekemayoran, para LMK Sekemayoran, para anggota FKDM Kemayoran, Karang Taruna Kecamatan Kemayoran, Citra Bayangkara, Mitra Babinsa, dan Siskomas kurang lebih dihadiri oleh 100 orang. Adapun sambutan-sambutan yang disampaikan antara lain, Camat Kemayoran Dr. Andes Heri Purnama menyampaikan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Pekan Raya Jakarta dan SEA Games tentunya akan menambah kerawanan di wilayah kita. Kapolsek Kemayoran Kompol Sasful Anwar mengajak kepada hadirin untuk bersama-sama menciptakan situasi wilayah yang kondusif dan nantinya akan didirikan pos pantau tujuan untuk menekan gangguan Kamtipmas, terutama masalah tawuran dan keributan warga. Kapolsek mengharapkan wilayah Kemayoran bisa zero tawuran. Dan Ramil Kemayoran Mayor Didik Wahyudi menyampaikan perkenalan diri sebagai Dan Ramil baru dan meminta untuk bekerjasama menjaga wilayah. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Aibtu Sahuri Saputra, salam Terbata.